Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cento Ayudin, merupakan peserta UPOK tahun 2001, perwakilan dari Pondok Pesantren Mabdail Hikmah Al Hasan, yang mana Pondok Pesantren ini berdiri tahun 1975 dan didirikan oleh Al-Mukarram guru kita semua Kiai Haji Hasanuddin, yang jumlah santrinya sekitar 120 orang. Adapun kitab-kitab yang dipelajari di Pondok Pesantren ini adalah kitab Nahwu, Sorof, Falak, dan lain-lain. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Mabdail Hikmah Al Hasan memiliki beberapa unit usaha, diantaranya bertani, palawija, dan kerajinan tangan berupa alat kebersihan, keset, dan celemek. Hanya saja yang diajukan di program OPOP 2001 yakni kerajinan keset yang berbahan limbah pabrik. Kenapa keset? Karena terinspirasi dari kaidah anadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Visi kami adalah kekuatan ekonomi umat dan kemandirian para santri, yang mana dalam aplikasinya banyak melibatkan warga sekitar dan para santri itu sendiri. Usaha ini dikelola oleh manajemen terpisah dengan Pondok Pesantren dan dapat dukungan dari pihak Pak Kiai berupa lahan dan bangunan dan peralatan mesin dan sebagainya, sehingga anak-anak santri sanggup mencapai 100 kodi atau 2000 pis per bulan dengan target pemasaran kepada pesantren-pesantren di wilayah Kabupaten Garut. Bahkan ada customer kami dari luar Pulau Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera. Sehingga usaha kami menghasilkan omset sampai 90 juta per tahun. Legalitas kami baru nyampai SKU dan UMK. Selama ini permodalan usaha kami dari pihak pimpinan Pondok Pesantren Mabdail Hikmah Al Hasan yang kami gunakan untuk pengembangan usaha keset tersebut. Dan alhamdulillah usaha keset ini banyak melibatkan para santri di bidang produksi, sedangkan para alumni dan warga sekitarnya di bidang marketing. Nilai-nilai yang kami terapkan di sini yakni luruskan niat, bersambil berikhtiar semaksimal mungkin, sabar dan tawakal. Semoga melalui OPOK tahun 2021 menjadikan pesantren kami pesantren yang juara. Demikian profil singkat usaha kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.